Ahli sunnah wa jemaah yang Rasulullah mengatakan la tajmi'u ummati 'ala ad-dhalal, umat aku tidak akan berhimpun di atas kesesatan. 'Alaikum bisawadil azam, hendaklah kalian mengikut majoriti ulama. Majoriti ulama berpandukan kepada akidah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dia sifat 20 yang pengasas kepada pengajian ini. Yang pada hari ini kalau tuan-tuan yang kita lihat di sekolah yang banyaknya telah pun masuk tauhid 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat yang dipecahkan. Sedangkan tauhid itu tidak dipecah-pecahkan sebagaimana disebut oleh guru mulia kami dulu, iaitu almarhum Dr. Uthman Al-Muhmadi rahimahullah ta'ala. Tauhid tak boleh dipecah-pecahkan begitu saja. Tetapi dalam silibus ataupun tasawuf Islam pada hari ini, budak-budak dah diajar dah tauhid 3. Tak dimasukkan sifat 20 lagi. Sedangkan sifat 20 inilah yang menjadi benteng untuk ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan itu datang Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya bertanyakan tentang iman. Inilah tauhid. Inilah akidah. Inilah usuluddin, asas pada agama itu. Kemudian bertanya tentang Islam, itu syariat. Bertanya tentang ihsan, itu tasawuf. Tetapi akidah ini merangkumi semua sekali. Merangkumi ilmu tasawuf sekali sebab dia berkait dengan tasawuf. Berkait dengan fiqh ketika kita semayang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ucapkan dalam semayang itu, wajah tu wajhil ladzi itu. Aku hadapkan wajahku, bukan rupa kita lah. Rupa semayang kita tu, rupa semayang kita tu macam mana orang pandai? Apakah berpandukan kepada salu kamara'ai tumuni usali bersolat kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat, kata Rasulullah, ataupun ikut sangkaan kita ya? Ini penting akidah. Penting sangat akidah ini sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh almarhum Tuan Guru Haji Salih bin Musa rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama tauhid di Pondok Sik Kedah. Dia kata, pegang bagi kemah, pegang bagi kemah tauhid ni. Sebab ramai orang sosek dia tahu, dia belajar tasawuf tapi tak belajar akidah. Berzikir dia seorang-seorang dengan kumpulan dia tu atas gunung jorai nak mencari Allah, tapi tak belajar akidah. Akidah tak ada, tauhid tak ada. Dia sibuk beramal, sibuk berzikir. Dia masuk kepada hakikat dan marifat syariat tak ada. Asas tak ada, syariat tak ada. Dia pergi kepada hakikat, mengenal diri, mengenal Tuhan. Itu yang banyak jadi yang tu. Dia belajar pula tasawuf pula, tasawuf yang dalam, hikam dia belajar. Dia tak nak belajar penawar bagi hati, bidayatul hidayah, masuk hikam tadi. Allah hebat. Itu yang jadi gila isim tu. Yang jadi gila isim, berzikir ada kojo. Kojo tak nak. Kojo tak nak. Dia seolah-olah dia dah sampai kepada makam Wahbi. Makam Wahbi ni bukan Wahbi dah. Wahbi ni tak payah bursa, rezeki itu datang sendiri. Kita tak boleh yang tu. Kita ahli sunnah kena ikhtiar, kena usaha, kena kerja cari. Itu tak boleh kita cuba macam tu. Itu yang jadi sosek bagai ramai. Sebab dia tak masuk daripada syariat terlebih dahulu. Asas tak ada. Asas kepada fardu ain. Ni fardu ain ni. Fardu ain itu tak ada kepada dia. Maka dengan itulah menjadi sesatlah dia apabila dia nak mengenal Allah tapi tak mempelajari sifat-sifat Allah, iaitu sifat Allah, zatnya Allah, af'al perbuatannya Allah. Yang ketiga-tiga tu tak sama macam makhluk, tak sama macam makhluk. Kadang-kadang apabila sampai kepada dia mengatakan seolah-olah Allah itu macam makhluk, tapi bila dia faham di dalam memahami ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, dia ada dua ayat, satu muhkam, satu ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni apa dia? Samar-samar.
samar-samar boleh ambil dua kaedah, satu tafwid, serahkan bulat-bulat pada Allah pengertiannya, satu lagi takwil, dibalikkan sesuai dengan menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat mutasyabihat muhkam, ini terang-terang. Waqimus salat wa atuz zakat, dirikan sembahyang, tunaikan zakat, itu terang. Tetapi kalau mutasyabihat itu samar-samar. Yang perlu kepada takwil, membalikkan, dan siapa yang mentakwilkan para ulama usuluddin. Itulah dia. Baik, kita mula tengok. Itu mukadimah bagus tuan-tuan. Belum mula kitab ni dah. Baru nak pergi faham dulu. Mukadimah dulu, sebab kita tak nak akidah ni bukannya boleh main-main dah. Akidah ni ramai orang tak nak belajar. Sebab apa? Saya pun pelik. Sedangkan itulah menjadi hujah kita depan Allah. Yang lain cabang. Buat maulid tu cabang tuan-tuan. Itu cabang itu. Cabang ya. Tapi orang kita lebih suka maulid. Tak apalah. Saya pun suka maulid. Cuma kadang-kadang maulid tak kenal Allah. Minta maaf lah. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Zahra Dainul Mu'ayyad Bizurid Nabi Ahmad. Tambah lagi. Ya Imam Rusli, Ya Sanadi, Anta Badullahi Mu'tamadi, فَبِدُنْيَا يَا وَآخِرَتِي يَا رَسُولُ اللَّهِ مُعَبِيَدِي صَلَاتٌ بِسَلَامِ الْمُبِينِ لِنُطَتِ التَّئِينِ يَا غَرَامِ Pernah stadium dekat dataran mereka penuh. Tapi bila Allah panggil, as-salatu khairum minan naum, yang malam tadi ya Hanana tu bermaksud kau tak kenal Allah. Maulid tak salah, yang salah hai kau, sebab kau tak nak mengaji, itu salah hai. Betul ke ustaz cakap ni? Betul. Sebab dan tengok atau kepala dan sendiri ke kawan dan sendiri macam tu. Itu sebab tahu. Sebab tak nak mengaji. Beriolah. Bergondang bagai. Tapi mengaji tak nak. Ini masalah. Sedangkan akidah ini benteng. Benteng kita apatah lagi di akhir zaman ini. Dah banyak dah fahaman-fahaman yang menular pada hari ini. Baik dengan Wahabinya, Syiahnya, liberalnya, pluralismanya dan berbagai-bagai lagi. Macam mana kita nak mengatasi itu? Macam mana kita nak menyelamatkan anak kita dengan akidah-akidah yang macam ini? Baik, mukadimah. Baik, baru mukadimah tadi tu. Baik, mukadimah ini iaitu daripada penyusun kitab ini iaitu Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Muhadil Haji Jul Hafizullah Ta'ala, moga-moga Allah SWT merahmati dia. Baik, kita tengok daripada mukadimah ini tuan-tuan, ini semua isyarat daripada guru-guru yang telah pun mengilhamkan kepada Al-Fadil Tuan Guru kita tu untuk menulis. Saya tak baca mukadimah panjang ni. Sebab di antaranya iaitu Syekh Ahmad Hami bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki Al-Syazuli. Ini pejuang ahli sunnah wal jamaah. Salah seorang ulama daripada Banjar, daripada Banjarmasin. Ulama yang hebat. Ulama yang mempunyai sanad yang begitu banyak. Kemudiannya daripada Syekh Kiai Haji Muhammad Idrus bin Ramli Hafizahumullah Ta'ala. Saya pernah jumpa Kiai Idrus ni. Ulama daripada Tanah Jawa. Seorang yang sangat alim. Guru pondok yang sangat alim. Yang mana pendukung tegar Wahabi yang banyak berdebat dengan dia, habis semua lingkup tak boleh nak menjawab. Itu sebab ini hujah. Ini hujah. Maka daripada Syekh Kiai Haji Muhammad Idrus inilah
dan juga yang lainnya tu mengilhamkan kepada Ustaz Mohadi ni buat satu buku Sifat 20. Dan dia buat buku ni pula lepas dia mengajar 2 tahun baru dia berani nak buat. Bukan mudah nak buat. Malah mengambil pula daripada kitab-kitab yang lain dirujuk. Merujuk daripada kitab-kitab yang lain, mengaji dengan guru-guru baru buat buku ni. Dan buku ini pula tuan-tuan dan puan-puan tengok pada buku ini, iaitu kita tengok pada yang tanda X. Nah, baik. Yang sebelum itu ada satu X, baik. Sesungguhnya memiliki akidah yang benar adalah suatu yang sangat berharga sekali. Sebab ini akidah, itikad yang akan menyelamatkan orang yang memilikinya daripada kekal di dalam api neraka. Khalidina fiha abada, kekal dalam api neraka. Sebab tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah SWT. Buatlah dosa sebesar mana pun Allah akan mengampunkan, kecuali menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Maka boleh jatuh syirik kalau akidah tak betul. Secara tak sadar. Secara tak sadar. Ini takut ni. Bila secara tak sadar. Sadar lebih lagi. Kalau tak sadar, itu takut. Baik. Nanti kita akan masuk bagi faham betul-betul. Akidah yang selamat dan diakui kebenarannya oleh Al-Quran dan hadis hanyalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, iaitu penyusun daripada Sifat 20 ini bernama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudiannya ditambah lagi oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi, pengasasnya. Kalau tanya kepada anak-anak kita siapa pengasas Sifat 20, tak tahu dia dah. Siapa pemain bola lawan Vietnam, habis semua dia boleh sebut. Baik. Ketika turun ayat fasawfa ya'tillahi biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka nanti Allah akan mendatangkan kepada mereka dengan satu kaum yang Allah menyukai mereka dan mereka menyukai Allah. Ini kaum dia, keturunan daripada yang menyusun ataupun yang mengasaskan Sifat 20 ni. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada sahabat baginda, iaitu Sayyiduna Abu Musa Al-Asy'ari dan bersada hum qaum hadza, iaitu mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kaum orang itu, iaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa pula Abu Musa ni? Tadi kita sebut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Inilah keturunan bersambung sanad. Itu sebab ilmu ini ada kena ada sanad. Ilmu ini kena ada sanad. Bersambung. Daripada mana ambil? Daripada guru siapa kita belajar? Dan tiap-tiap buku pula tuan-tuan kena ada pentakik dia. Siapa yang takik buku ni? Nanti kita tengok. Baik. Al-Imam Al-Qutubi dalam tafsir Al-Jami' li Akam Al-Quran muka surat 220 menjelaskan Al-Qushairi berkata pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari dipanggil Al-Asy'irah adalah termasuk kaumnya. Kaum dalam iaitu Abu Musa Al-Asy'ari tadi itu yang dikasihi oleh Allah. Golongan Al-Asy'ariyah telah mendapat pujian daripada Rasulullah SAW seperti dalam hadis la tuftahanna al-qustantiyannatu falina'mal amiru amiruha walina'mal jaisu zalika jabsu, pasti akan dibukakan kota Konstantinopel, maka sebaik-baik ketua perang adalah ketua perang yang mengetuainya dan sebaik-baik tentera adalah tentera itu yang membukanya. Inilah iaitu dalam riwayat yang sangat sahih, iaitu Rasulullah memuji kepada golongan Al-Asy'ariyah, pengasas yang menyusun Sifat 20 ini. Sejarah merakamkan kota Konstantinopel, Istanbul sekarang yang disebut Istanbul, telah dibuka pada 800 tahun oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, salah seorang sultan yang sangat alim, seorang warak.
yang berakidah Sunni, aliran Imam Al-Asy'ari. Ya? Beliau juga suka kepada kesufian yang benar, disamping juga bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul iaitu menggunakan Rasulullah itu sebagai perantaraan untuk kita mencapai hajat kepada Allah. Wahabi dia tak boleh tawassul. Sedangkan tawassul ini diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawassul kerana Rasulullah itu dekat dengan Allah. Kita ni banyak dosa. Kita bertawassul dengan para wali Allah. Mustahil Rasulullah SAW memuji seseorang dalam akidahnya tidak benar. Maka ini menjadi bukti bahawa inilah akidah yang benar, kerana dipuji oleh baginda Nabi SAW sebagaimana Rasulullah memuji di dalam hadis Imam Asy-Syafi'i. Ya? Baik. Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis di dalam sahihnya dalam bab Qudum Al-Asy'ariyyin wal al-Yaman, al-Yaman, bab kedatangan kaum Asy'ari dan penduduk Yaman. Penduduk Yaman ini orang-orang yang lembut, jadi puji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah mendoakan mendoakan penduduk Yaman ini dan penduduk Syam tentang pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada golongan al-Asy'ariyah dalam sabda baginda, hum minni wa ana minhum, mereka daripadaku dan aku daripada mereka. Inilah akidahnya. Maka dengan itu akidah itu sampai kepada akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah inilah yang ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat 13 tahun lamanya. 3 tahun secara sir, secara rahsia, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyebarkan dakwah itu secara terang-terang 10 tahun di Mekah. 13 tahun Nabi tanam kepada sahabat tauhid. 13 tahun tanam. Bila pindah pula berhijrah ke Madinah Munawarah bawa turun syariat, bila turun syariat, bila sahabat mendapat syariat, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tak ada bantah-bantah sebab akidah dah mantap. Ini akidah. Bila dah mantap akidah, tak ada dakwah dakwi dah. Tak ada. Tapi susahlah kita nak buat. Tapi itu kan. Sebab akidah tak mantap itu jadi itu. Dia main tapi-tapi. Dia main tapi-tapi. Hari ini banyak akidah yang tak mantap itu dia main tapi-tapi bila turun syariat. Walaupun syariat tu kecil. Sebab Rasulullah bersabda, la takhiran minal ma'ruf fi syai'a, janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kecil sekalipun. Tetapi datang daripada Rasulullah, sahabat semua ikut. Sebab akidah dia kuat. Akidah dia tu tunjang. Tunjang yang nak kena ada. Kalau tunjang tu tak kuat, macam pokok lah, tumbang. Akar tak kuat. Bila akal tak kuat boleh jadi tumbang. Itu ini ialah yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatan asluha sabitu wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, permisalan Allah buat dalam dalam Al-Quran, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkal akan tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Cabang itu tu dia syariat. Tunjang itu kena ada, kena kukuh dulu. Bila datang syariat baru kuat. Tu'ti ukulaha kulli hinin bi'izni rabbiha. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Ini pemisalan. Buahnya apa tu? Amal dia. Keluarlah amal dia daripada tunjang tadi itu kuat, kukuh. Akidah dia itu kukuh betul-betul. Dan inilah Allah SWT menyebutkan perbandingan itu, wayadribullahul amsala linnasi ma'alahum yatazakkarun, yaitu Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu manusia supaya mereka beringat mendapat pelajaran. Itu perbandingan yang Allah buat. Bagaimana tunjang itu kena, akal itu kena kuat. Kalau tak kuat itu tumbang kita. Zikirlah banyak mana sekalipun dia tak jadi.
akidah tak ada. Akidah ni penting. Sangat-sangat penting. Baik. Di dalam kitab Itihaf As-Sadah Al-Muttaqin, Al-Hafiz Murtada Az-Zabiri menyebut iza utlika ahlu sunnati wal jama'ah fal muradu bihim al-asyairah wal maturidiyah. Jika diitlakkan, iaitu jika digunakan lafaz as-sunnah berjama'ah, bila disebut al-sunnah, al-sunnah berjama'ah, yang dimaksudkan dengan mereka ialah golongan asyairah dan al-maturidiyah. Tak ada lain ni dah. Kalau orang tu mengatakan dia ahli sunni dan bukan wahabi dan pun sunni, apa itikad kau? Apa pengajian kau? Kalau dia tak ada sifat 20 ini, bukan sunni lah tu. Bukan dia sunni. Dia mesti bertunjangkan kepada pengajian yang ini. Inilah yang setiap malam ataupun seringkali diajar oleh Tuan Guru Syekh Dr. Muhammad Yusri bin Mazlan Hafizullah Ta'ala, iaitu salah seorang ulama muda daripada Jawatan Mufti Negeri Sembilan, sekarang menjadi ketua imam di Masjid Nabi di Seremban, mengajar orang akidah, ya tuan-tuan. Akidah saja dia ajar. Sebab bab fiqah ni dia banyak khilaf. Bab fiqah ni khilaf. Banyak khilafnya, tapi akidah ni nak kena betul-betul. Ha? Baik. Itu sebab saya ambil bab ni. Bila bab ni kita dah mantap, kita akan tengok perbandingan pemisalannya. Pemisalan yang begitu banyak, maka dengan itu kita itu akan tahu diri kita. Sebab man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. Maka itu mengenali zat Allah bukan untuk kita dituntut untuk mengetahui tentang macam mana zat Allah itu. Kerana boleh menjadi kufur kalau bertanya tentang Allah, aina Allah, di mana Allah, itu boleh menjadi kufur. Imam Malik dulu disabat anak muridnya bila ditanya macam tu, keluar dia kata, ini ahlul bid'ah ni. Baik. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Uzzuddin bin Abdul Salam menyebut bahawa akidah Asy'ariyah disepakati oleh kalangan pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hudalal, Al-Hanabilah, iaitu orang-orang utama daripada mazhab Hambali. Ini semua majoriti ulama mengakui tentang akidah ini akidah yang benar, akidah yang betul. Baik. Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Hadad menyebut dalam kitabnya Risalah Al-Mu'adah bahawa metodologi Al-Fiqah Al-Najiyah golongan yang selamat adalah apa yang dijalani oleh golongan Al-Sunnah Berjemaah. Itulah satu golongan yang selamat. Yang firqah 73 golongan tadi itu, satu masuk syurga, lain masuk neraka. 72 masuk neraka. Sama ada Wahabiyahnya, Syiahnya, Mu'tazilahnya, Jabariyahnya, Qadariyahnya. Macam-macam fahaman. Macam-macam fahaman telah muncul pada hari ini dengan ajaran-ajaran yang bukan-bukan, yang membawa kepada kesesatan. Ke ampang penedo tentang ke ampang lumpur. Ha? Dia ajak pengikut dia bantai berzikir, tutup lampu. Dia kata jangan pergi masjid. Masjid tu, tu cuma tu kulit dia. Kita ni isi. Orang ramai ikut. Ha, ada pula zikir lagu lutut, ada. Ada pula Milah Ibrahim, ada tak payah sembahyang. Marin tu ada pula yang mengaku rasul dekat kampung Kemensah. Haji Kaha. Pun ramai orang ikut. Ini bukan main-main, ramai orang ikut. Kita tanya makcik tu apa sebab ikut Haji Kaha ni. Dia mengaku jadi rasul. Haji Kaha tu dia katakan dia rasul Melayu untuk umat Melayu. Diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada dia surah Yasin. Maka dengan itulah orang Melayu suka baca surah Yasin. Bila ditangkap oleh Jais tentang, disoal siasat oleh Jais, dia keluar tu, dia kata kalau macam tu dia letak jawatan lah jadi rasul. Macam tu pembeli.
Kita tanya makcik-makcik yang ikut tu, apa pasal makcik boleh ikut dia ni makcik? Dia kata banyak ustaz-ustaz penipu dia kata. Kita tanya betul tak kita ni dapat tak masuk syurga? Tiap kali ustaz tu bagi dalil, bagi hujah, akhir ujung tu wallahu alam, wallahu alam. Tapi dia ni confirm kita masuk syurga. Itu sebab kita ikut dia. Dia boleh menjamin orang masuk syurga. Macam tu pun orang ikut tentang kesudahan kalau tangkap dekat bandar Sungai Lok, ha, tengah hari bulan Ramadan, dia tengah makan tengok TV. Ada ke penjara kajang sekarang ni? Ayah pin. Macam tu juga orang ikut. Ramai. Itu yang batil yang banyak tu. Yang tak nampak lagi yang mengadu dekat saya. Ha? Ada kumpulan yang main jemput, bawa naik kereta, akan pindah kereta, bawa tempat satu tempat. Dia ada satu tempat, dia tu orang lain tak tahu. Itu sebab mengaji ni biar terang-terang. Jangan menyuruh-nyuruh. Yang menyuruh-nyuruh itu, janganlah mengaji dah. Pembangat semua tu. Dia tak berani. Apatah lagi kalau kita kata dia, kita buat live kan, kita rakam. Eh, jangan entah. Ha, dia tak berani rakam sebab dia sosek. Ha, tak berani dia tak. Ha. Adapun kita ini bawa metod Ahli Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh para ulama kita. Inilah pegangan kita. Kita berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i tanpa kita menolak mazhab-mazhab yang lain. Dan kita bertasawuf dengan Imam Al-Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi dan sebagainya. Iaitu imam-imam muktabar. Baru selamat kita. Tapi kalau main campur-campur, habis tentang. Itulah yang banyak pada hari ini, ya, yang orang suka main ikut-ikut. Itu yang bahaya tu. Baik. Jadi dalam kitab itu, Al-Imam Habib Abdullah Alawi Al-Hadad, Risalah Al-Mu'awanah, bahawa metodologi Al-Firqah Al-Najiyah, golongan yang selamat, adalah apa yang dijalani oleh golongan Al-Sunnah wa Jamaah. Dan ciri-ciri Al-Firqah Al-Najiyah ini ada pada golongan Asy'ariyah. Inilah golongan dia yang diasaskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau seterusnya menyebut, Kun Asy'ariyan fil intiqadika walman halusafiyu anizaihi wal kufri. Dan jadilah engkau seorang Asy'ari di dalam perkara akidahmu. Sesungguhnya ia adalah sumber akidah yang bersih daripada segala penyelewengan dan kekufuran. Jangan ada kufur, jangan ada terselebeng. Sikit dia biar, tergelinci dia biar. Contoh macam no tentang ada orang tumpah meja. Macam ni lah. Tuan Imam tumpah ni, saya tanya mana tumpah ni lawa. Tiba-tiba dia boleh perabot lah. Adalah sumpit sikit ke? Adalah. Sikit dia, tak banyak sumpit. Dia tak puas hati. Datang kawan dia tu kata, eh kau tak puas hati tu perbuatan orang. Allah buat manusia pun ada cacat eh. Boleh jatuh kufur macam tu. Ada orang cakap macam tu. Boleh jatuh kufur, dia menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Ha? Sebab dia tak mengaji. Sedangkan setiap perbuatan Allah itu tak sama. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia itu tidak sempurna, semua ada hikmah. Setiap apa saja yang Allah buat atas muka bumi ini, semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya yang tak tercapai akal kita nak memikirkannya. Ada benda yang boleh kita fikir, ada benda yang kita tak nampak hikmah di sebaliknya. Berlakunya sesuatu itu semua ada hikmah. Maka dengan itu, jangan tengok pada musibah, tengok pada hikmah. Tengok pada hikmah. Itulah yang selamat. Sebab apabila kita tengok pada musibah, kita akan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah orang pada hari ini bila dapat sesuatu daripada Allah itu dia bersyukur nikmat, tapi bila jatuh sesuatu ataupun ditimpa satu musibah, dia mula menjadi kufur, dia mula merepek-repek, dia mula menyalahkan takdir, dia mula menyalahkan Allah. Itu yang banyak. Ini akidah. Sebab bila akidah kita mantap, kita redha dengan segala pemberian Allah. Allah berfirman, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahalnya ia baik bagi kamu. Kita tak suka, tapi baik untuk kita sebab ini kehendak Allah. Jangan ikut kehendak kita. Allah yang menentukan tu baiklah. Sakit ke apa baiklah. Semua datang pada Allah. Kita merasakan tak baik, tapi itu baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan boleh jadi kamu suka kepada perkara yang buruk, perkara itu padahal ia buruk bagi kamu. Kita suka dapat bini cantik, waman ni lofa, suka kita, tapi buruk bagi kamu. Ramai pula orang yang tackle eh, mendang eh, tak senang pula hidup kita lah. Nampak baik bagi kita kan? Itu sebab kita tak tahu. Dan ingatlah, Allah jua lah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ada satu kisah tuan-tuan, satu kisah seorang raja dengan pembantunya tu selalu pergi memburu raja ni. Raja ni rajin pergi memburu. Biasalah raja memburu dalam hutan cari binatang. Satu hari itu sedang dia menobeh dengan parang tu, tobeh somak-somak tu nak ambil laluan, terpotonglah jari dia ni, putuslah satu jari raja ni. Maka raja ni selalunya dengan pembantu dia tu, kalau apa-apa hal jumpa pembantu tu, pembantu tu akan kata, ini ada hikmahnya tuanku, ini ada hikmahnya tuanku. Bila terpotong jari itu kena parang tadi tu, dia tanya kepada pembantu dia, macam mana ni, ini ada hikmahnya tuanku, kepala otak kau, supaya kau semua hikmah dia tu. Bawa dia balik ke istana, penjarakan dia. Dipenjara oleh pembantu tadi tu. Selepas dirawat jari dia tu apa semua, dalam satu dua jari lah kudung, tak ada jari dia dah. Dah endok. Jadi biasalah orang suka memburu macam mat rempit lah. Walau aksiden macam mana pun telah dah endok, dia rempit balik. Jadi macam ni lah, dia memburu balik. Dia pergi masuk balik dalam hutan tanpa pembantunya. Pembantu dia dah masuk dalam penjara, dah di penjaranya. Sebab dia marah. Kesudahannya, ketika dia masuk dalam hutan tu, datang orang liar. Orang liar macam orang asli lah. Yang kerja dia tu nangkap orang nak buat sebagai persembahan ataupun nak dibuat makan. Ni orang makan orang. Ditangkaplah raja itu sebagai nak buat persembahan pada raja dia. Sebab nak dikorbankan. Dia orang ni ada tahunannya, walia ni yang dalam hutan ni, iaitu mengorbankan manusia-manusia yang dia dapat tangkap. Dapat tangkap raja tu, dipersembahkan depan raja tu. Ini tuanku, dia kata, kita dah dapat dah orang untuk dijadikan korban. Tuanku tu tengok, dua jari tak ada. Dia macam kita juga lah buat korban, bila cacat tak boleh. Tuanku kata, bapak dia. Baru dia tengok pembantu tadi kata, ada hikmah. Ada hikmah. Balik dia kepada istana, jumpa pembantu tu, lepaskan dia ni, dia kata. Dia pun cerita lelaki pembantu tu, rupanya betul kau kata lah, ada hikmah dia. Kalau lah sempurna, memang dia dah kena bunuh dah, dia kata. Jadi kau macam mana dalam penjara? Pembantu dia kata, ada hikmah dia. Dah ada ya hikmah. Apa hikmah? Kalau saya ikut tuanku, tuanku lepas saya kena. Itu semua ada hikmah tentang yang kita tak nampak. Kita tak nampak kan hikmah dia. Macam orang lah, dia duduk bawah pokok ketapang, pokok yang besar, sambil baring tu dia tengok atas. Lepas tu nampak buah yang kecil ya. Buah yang bulat ya, pokok besar. Lepas tu dia pandang bawah tu, nampak pula pokok labu dengan pokok temikai. Pokok kecil, buah besar. Terfikir dia, tak bijak Allah ni buat dia tu. Ada pokok besar, buah kecil, pokok kecil, buah besar. Tiba-tiba jatuh sebiji buah yang daripada pokok tadi tu, kena hidung dia. Baru dia terfikir, kalau buah besar dah habis dah dan dia tu. Menunjukkan bijaknya Allah tu baik. Baru terfikir, itu hikmah dia.
Ini hikmah. Setiap apa yang Allah buat tu ada hikmah dia. Setiap musibah ada hikmahnya. Diberinya kita sakit ada hikmahnya. Berlaku apa-apa pada kita semua ada hikmah. Pandang pada hikmah. Jangan pandang pada musibah. Ini akidah nama betul. Bila akidah kita mantap, kita akan reda dengan apa saja yang Allah bagi pada kita, tak ada lagi kita mengaduh dah. Semua ada hikmah. Baiklah. Nak azan dulu kau? Baik, sambung ya. Alhamdulillah akidah ahli sunnah wa jamaah aliran al-asyariah inilah yang digarap di dalam pengajian sifat 20 di dalam tulisan dan karangan para ulama seluruh dunia. Ulama seluruh dunia mengaji ulama ahli sunnah wa jamaah sifat 20 ini. Sejak dahulu sampai sekarang termasuklah kitab yang tak seberapa ini. Ini menunjukkan tawaduknya guru mulia kita. Kitab tak seberapa ini padahal kitab ini sangat-sangat tinggi nilainya. Sebab dibuat dalam bahasa moden. Bagi mudah faham. Dan saya pula syarahan cara kita. Kita mengaji ini bukannya nak ambil ibarat-ibarat. Kalau tidak, pening. Saya pernah dulu mengajar akidah kitab Yahudi. Lalap orang. Saya nak lalap tak boleh. Orang lalap. Ya, kitab tu beromut-romut. Mata dah tak nampak. Mana tak lalap. Mandang kitab yang tu. Beromut-romut. Ada orang mengajar. Kitab Jawi ni kena juga berguru. Tak boleh baca sendiri. Ada orang cuba baca sendiri, sosek jadinya. Tak betul bacaan dia. Dia baca kan Alif Lam Lam Ha Allah Min Nun Jindaya Kam Kam Kanun menjadikan Bamin. Dia baca Allah menjadikan bom. Padahal Allah menjadikan bumi. Dia baca lah Tawaw alif nun tuan. Gawaw rawaw guru. Alif ya ta itu. Pa fa nun join ain join ain ain ya pa nun jin ain panjang zakara kemudiannya ada nya. Dia pun baca Tuan Guru itu panjang zakarnya. Padahal Tuan Guru itu panjang zikirnya. Itu sebab tak berguru. Dia main baca sendiri ya. Salah dia baca. Itu sebab kalau mengaji. Itu kitab Jawi ni kadang-kadang bukan tak boleh. Kita nak bawa pada orang ramai. Tambahan orang hari ini kan baca kitab ramut-ramut tu. Kalau orang pondok boleh. Di pondok budak-budak asas dah itu boleh. Kita ni kan mata dah kabur dah. Kodong tulisan bahasa-bahasa, bahasa moden dah. Satu perkara penting yang ingat Al-Fakir, iaitu Al-Fakir ini bukannya fakir dari segi harta. Dia menisbahkan diri itu fakir daripada segi ilmu. Padahal dia alim mustamadir ni. Tapi menunjukkan sikap tawadunya itu. Fakir ilallah, fakir di sisi Allah. Sampaikan kepada para pembaca dan penerbitan muskilan buku ini hanyalah pengenalan asas untuk mengenal Allah Ta'ala dan para rasulnya melalui kaedah sifat 20. Sifat 20 yang akhirnya kita belajar akidah 50. Macam mana dikatakan akidah 50? 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 sifat yang mustahil atas Allah. Atih Allah. Tak boleh kata bagi Allah. Atih Allah. Itu akidah. Satu yang harus bagi Allah. 41. Ampek yang wajib bagi Rasul. Ampek yang mustahil atas Rasul. 8. Satu yang harus bagi Rasul. 9. Campur sekali. Akidah 50 kena mantap. Bila kita akidah mantap 50 ini, maka lisan kita itu taklah kita itu tersasul mengatakan Nabi pun tak tepat janji. Sedangkan sifat Rasulullah itu amanah. Yang digelar Al-Amin. Datang orang dungu ngeban, Nabi pun tak tepat janji. Na'udzubillah boleh jatuh akidah tu, kuasa akidah kalau cakap yang tu. Jangan memang. Sebab Rasulullah itu adalah utusan Allah yang salah satu sifatnya amanah. Inilah. Buat politik
kita kena raya. Nak politik, politik je lah. Janganlah jual nama Nabi. Eh, kau yang mungkin janji, kau pada Nabi yang mungkin janji. Apa tu? Itu marah lah. Eh, kau yang pembangat, kau bawa lah yang pembangat. Setelah mempelajari perkara-perkara asas dalam buku ni, itu yang saya sebut tak ada kena mengenai yang hidup ataupun mati ya. Ha. Saya tak sebut nama siapa-siapa lah. Kenan-kenan sikit-sikit tu boleh lah. Perkara asas dalam buku ini, silalah terus belajar dan bertalaki kitab-kitab tauhid yang seterusnya dengan para masyahi yang ahli. Ha. Lepas belajar dengan saya ni, yang asas, pergi cari lagu yang lebih mendalam lagi. Ha. Seumpama saya sebut tadi tu, ha, di antaranya Tuan Guru Syekh Dr. Muhammad Yusri bin Mazdan Hafizullah Ta'ala, ha, di Jawatan Mutiara sebelah tu. Sangat-sangat alim dalam ilmu akidah. Sangat-sangat alim, ha, mengajar kitab yang begitu tinggi sekali. Ilmu fiqah pun dia alim, ilmu tasawuf pun dia alim. Walaupun saya tak mengaji dengan dia, tapi saya pernah berjumpa dengan seorang yang sangat, yang sangat-sangat saya sanjungi orang dia. Dan tawaduk. Tawaduk lah tu. Saya kata, Tuan Guru mula pergi kelompok, syarah tak nak dia dah. Dia kata, ramai dah orang alim dan sogan saya. Allah. Padahal dia alim. Tak ada. Mula kata, Tuan Guru, siap ada satu nazir masjid tu beri surat ni. Jemput dia. Suruh beri syarah. Sogan lah teh. Padahal alim. Itu orang alim tu. Inilah orang alim betul-betul. Ilmu tauhid hanya akan dapat difahami dengan tahqiq, iaitu benar jika dipelajari dengan jalan talaki dan bersanad. Inilah yang dikatakan talaki, ada kitab. Dan bersanad, bersambung. Ambil daripada siapa? Saya dulu belajar ilmu tauhid dengan Syekh Haji Abdul Majid bin Haji Abdul Karim, salah seorang ulama-ulama ke-69 di Pondok Al-Majidiyah di Bateri K begitu. Ha? Kemudian ambillah pada guru-guru yang lain, belajar pula dengan masyayikh yang lain, ha, untuk mendalami. Itu pun belum lagi mengenal Allah. Bayangkan, ha, kata di antara ulama 20 tahun, 30 tahun dia mengajar, dia belajar, belum lagi kenal kepada hakikat Allah itu macam mana. Belum lagi mantap dah. Ini ilmu tauhid. Ha, ilmu fiqah dia lain. Kepada para masyayikh dan ahli ilmu yang dihormati dan disanjungi, yang melihat mana-mana kesalahan dalam buku ini dan pada kiranya memaklumkan kepada al-fakir untuk dibetulkan, kerana maklumlah al-fakir bukanlah ahli dalam bidangnya. Allah lebih. Ini tawaduknya, Bu. Itu sebab di antara orang-orang yang menulis kitab, dia akan masukkan di tanda tawadunya. Dia tak membesarkan diri. Tak membesarkan diri. Itu sebab kita katakan dalam pengajian kita ini, tuan-tuan, kita sama-sama belajar mengambil ilmu. Bukan saya mengajar, dok. Kita berkongsi sama-sama untuk kita mendapatkan manfaat daripada apa yang telah disusun oleh Ustaz Mahdi ini. Kita sama-sama ambil manfaat. Saya pun masih belajar ini sebenarnya. Masih belajar lagi. Dan daripada itulah kita kenal tentang Allah SWT melalui makhluk dia. Melalui makhluk dia, kita kenal Allah Subhanahu Wataala. Begitu juga cadangan dan saranan itirahat dapatlah kiranya dimaklumkan agar buku ini lebih sempurna untuk cetakan akan datang, semoga Allah Ta'ala. Maka buku ini adalah cetakan yang kompak. Cetakan yang pertama tu dia tak bagi saya boleh. Dia kata jangan beli yang tu. Tu belum sempurna. Ambil yang cetakan yang kompak, dia kata. Semoga Allah Ta'ala menerima usaha ini. Amin. Sebagai amalan yang terima di sisi yang mengampuni dosa penyusun masyayikh dan keluarganya, mentamimkan faedahnya dan menjadikannya sebagai hasanat yang akan memberatkan timbangan penyusunnya dengan berkat dan kemegahan di dengan mulia Sayyidul Wujud Al-Mustafa Al-Mujtaba yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat salam kepada baginda yang mulia serta para sahabat baginda yang setia sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini daripada mukadimah penyusun kitab ini, iaitu Ustaz Mahathir. Yang lain itu ialah mukadimah cetakan keempat, sebab yang ini cetakan keempat. Yang pertama itu ada kekurangan dia. Kemudiannya ada kata-kata aduan daripada mufti kerajaan negeri 9. Ada pula daripada kerajaan negeri Pahang, mufti
daripada negeri Johor, mufti semua memberi pengakuan tentang buku ini. Kemudian kata pengantar daripada Tuan Guru Al-Alim Al-Alamah Al-Faqih Al-Jalil Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, ini juga disemak. Bermakna buku ini ada pentakik-pentakiknya tuan-tuan. Sebab baik buku ni mudah, tapi cuba suruh bagi ulama' tengok buku kita betul ke tak betul. Baik buku mudah. Dulu orang baik buku tak macam sekarang baik buku. Syekh Daud Al-Fatani mengarang kitab Munyatul Musalli, tak ada rujukan, tak ada cahaya, tak ada pen. Itu kitab tu sangat-sangat karamah punya kitab, berkat. Jari telunjuk menjadi pena, pen dia. Jari-jari lain sebagai penyuluh. Ilham, huruf demi huruf datang kepada Allah. Itu Syekh Daud Al-Fatani. Karamah dia menulis kitab. Hari ini kalau nak tulis kitab, tuan-tuan buka komputer, cari hadis, cari Quran, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Orang beritahu. Dan buat kitab ni. Tapi ini disemak oleh para-para ulama. Baik. Sikit ya. Selalu ngaji sampai pukul apa ni? Ha? Salah lama wadah, saya nak balik kumpul. Baik. Kita tengok bab yang pertama. Kita masuklah sikit dah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bila kita belajar akidah ini, kita ni bukannya belajar akidah tau. Tapi kita hidup berakidah. Dia beza. Belajar dengan hidup berakidah. Hidup berakidah tak sama. Bila hidup berakidah, kita memahami kewujudan Allah itu, keberadaan Allah itu yang kita takut. Ada tuan guru suruh anak murid dia tangkap ayam, masing-masing pergi semalih ayam tu. Tapi jangan siapa pun nampak kau sembelih. Ada anak murid dia tu masuklah waban sembelih ayam, ada masuk bawah katil sembelih ayam, ada nyuruh balik pokok lah, macam-macam. Seorang saja yang tak sembelih, bawa balik ayam tu pada Tuan Guru. Tuan Guru tanya, apa sebab kau tak sembelih, kawan kau semua sembelih? Dia kata, tak apa dah, Allah menyaksikan apa saja yang aku buat. Tuan Guru kata, jangan siapa pun nampak. Dia kata, Allah melihat perbuatan aku. Tak ada sembelih lah. Itu akidah. Keberadaan Allah. Maka dengan itu, bila kita berakidah, kita juga akan menjaga. Sebab ucapan kita itu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 24 kalimah. 7 huruf. 7 huruf itu dinisbahkan pada 7 hari seminggu. 7 anggota itulah yang kita jaga. Jangan terjerumus ke dalam 7 pintu api neraka. Ni akidah. La ilaha illallah. 7 perkataan dinisbahkan pada 7 hari seminggu. Yang nak kita jaga 7 anggota badan kita. Mulut nak jaga, mata nak jaga, telinga nak jaga, perut nak jaga, kemaluan nak jaga, kaki nak jaga, tangan nak jaga. Agar jangan ada satu itu yang menyebabkan kita masuk salah satu daripada 7 pintu neraka. Ini 7-7-7 ni. Bukan 7 tu nombor jersey bola Kevin Keegan dah. Ini 7 ni ada hikmah dia. Itu sebab 7 itu pintu neraka. Bila 7 tengok dalam huruf Arab, 7 jenuh jenia menganggu api pintu neraka tu ramai masuk. Pintu syurga 8 huruf macam ni tertutup, tak ramai masuk. Ni nak kena betul-betul faham ni. Semua ada makna tu. Semua ada makna. Bukan saja-saja 7 yang tu dah. Ada makna dia. 7 tu dinisbahkan kepada 7 pintu neraka. Menganggur, ramai masuk. Orang kapi masuk, orang munafik masuk, orang fasik masuk. Syurga macam ni tertutup. Nak kena buka. Nak kena buka melalui akidah, melalui syariat. Baru dapat. Itu sebab
Dan kita pula bukannya mengenal Allah, tetapi hidup kita itu bertuhan. Hidup kita itu bertuhan. Jangan hidup tak bertuhan. Bukannya kita menuntut ilmu, tapi merasakan ilmu itu ada pada kita. Ini. Jadi kita ambil faham, bukannya nak faham betul-betul, sebab ada orang mengaji tak dapat dia faham. Yang disuruh ialah mengaji, bukan faham. Baik. Tetapi kita ambil faham itu betapa luasnya ilmu para ulama terdahulu. Menunjukkan ulama dulu hebat. Disusun satu-satu itu semua ada sebabnya. Baik. Bab satu umum. Pelajaran satu pengertian ilmu tauhid. Allah Rabbi. Soalan, apakah pengertian ilmu tauhid? Jawapan ilmu tauhid ialah, tengok yang muka surat yang seterusnya, al-ilmu bil aqaidid diyatil nasiati anil adilatil yaqiniyah. Ilmu yang berkaitan dengan pegangan-pegangan agama yang diambil daripada dalil-dalil yang yakin, yaitu Al-Quran dan Hadis. Inilah, tengok ada gambar pokok tu kan, itu surah Ibrahim yang saya baca tadi tu. Tunjang dia tu kena kuat. Asas tu kena kuat. Bila asas tu kuat, barulah syariat kita tu mantap. Barulah fiqah, tasawuf yang lain tu boleh jalan. Kena ada akidah ni. Baik. Kita tengok yang atas tu, dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang muka surat satu tu, bab satu itu yang atas tu ada Bismillahirrahmanirrahim, iaitu perasaan yang halus dalam hati, iaitu faedahnya kelebihan basmalah. Nanti nak tidur baca Bismillah 21 kali, rumah takkan masuk menyuri. Antara amalan yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Tahir, sumbul dengan niat supaya Allah Ta'ala menunaikan hajat yang besar, ialah membaca doa ini sebanyak 786 kali. 786 tu pikadai mamak ada kan? Itu basmillah, bismillah tu. Bismillah tu. Sebab apa ulama sufi India tu, dia tak tulis bismillah sebagai menghormati, jangan dipijak-pijak. Itu sebab dia tulis 786. Semua tak ada angka. Allahumma anta laha walau azumat farijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, engkau lah yang tahu tentangnya hajat-hajat, walau ia besar sukar, bukakanlah jalannya dengan berkat bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ada hajat lah, 786 kali. Banyak tentang bismillah ni. Kalau ditulis pada pelepah nak menyelamatkan tanaman kita daripada dimakan babi apa semua pun, ada arwah hatun saya belum tahu dulu, Haji Husin bin Fahir, banyaklah dia mengajarkan tentang amalan-amalan. Saya bila bagi amalan ke orang-orang, semua nak ambil amalan, minta ijazah, sebanyak-banyak ijazah, beramalan belum tentu dia dah. Minta amalan bukan main, ijazah hari itu, tapi beramalan belum tentu dia dah. Ada masalah ada. Baik. Islam itu ibarat pokok. Ini Islam. Ilmu tauhid, mempelajarinya iaitu akar tunjang akidah. Itu dia. Dia tak tumbang. Pokok yang lama cuba tengok, payah nak tumbang. Hari ini punya pokok dia tengok dekat kelumpur. Hari ini tak ada pokok, besok kita colik mata, tiba-tiba dah besar. Tak ada akar tu dah. Main lotak macam tu ya, main kek kaya tadi. Tu tak tahan lah. Sebab akidah tak, dia punya tunjang tu tak ada. Akidah tak ada, dia boleh jadi tumbang. Tumbang dengan jawatan, tumbang dengan kedudukan, tumbang dengan wang ringgit, tumbang dengan harta. Tu yang ramai lah. Sebab akidah tak ada, boleh dia beli dia. Walaupun dia tu ilmuwan sekalipun, boleh dia beli. Allah. Kesudahan dia mengeluarkan hukum halal. Halal tak, haram pun tak. Sebab akidah tak ada.
Bila akidah tak ada, dia jadi macam tu tuan-tuan. Boleh dia bali. Ha. Adapun akidah yang mantap ini, tak boleh dijual beli lagi. Hukum dah tak ada. Ha. Hukum tak ada dah. Ha. Apa hukum GST? Tak berani dah nak sebut dah. Nak sebut haram tu tak berani lah. Ha. Padahal memang haram. Ha. Tak berani dah. Kemudiannya ilmu fiqah mempelajarinya melalui ranting dahan syariat dan amali. Itu ilmu fiqah. Ilmu fiqah ni ranting dahan. Sembahyang fiqah, puasa fiqah, haji fiqah. Ha, itu pun fiqah pun ramai terpeleset. Ramai terpeleset. Saya bilang lepas pergi umrah. Ha? Pergi umrah. Fiqah pun ramai terpeleset. Tak tahu. Mana rukuk, mana sujud. Saya bawa satu dua cerita dah lah. Tak nak cerita banyak dah. Ha? Hari Jumaat di Masjid Nabawi masa tu. Subuh di Jumaat. Imam biasa baca surah As-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadah. Ikuti dengan surah Al-Insan. Biasa lah. Subuh Jumaat. Tiba sampai kepada ayat imam baca innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu ayat sujud. Berapa ramai orang itu rukuk. Sebab dia tak latih rukuk dah. Orang sujud. Ada satu tu pernah pada-pada dia tahu nak beri apa lah. Nak rukuk kena sujud, nak rukuk kena sujud, nak perlindungan dia. Tak confused. Itu sebab orang kena belajar. Pergi umrah rajin, sembahyang subuh tak nak. Ada seorang tu tanya kat saya, ustaz, kalau macam tu lah, sujud sajadah, apa itu bongkar balik, imam tu baca kan, tatajafa junubuhum anil madajina yurabuhum kawfahu wa tama'u wa mimma razaqnahum yang fikun. Itu macam mana tu nak niat 2 rakaat ke 3 rakaat, pun ada orang tanya. Ini betul-betul ni, bukan mengadah, betul. Tanya. Ha, tu bab fiqah pun tak meleset. Macam mana nak baik? Azan di Madinah ataupun Makkah, masuk Zuhur ataupun Jumaat, 2 boleh 6 minit. Di sana azan pertama dilaungkan oleh muazzin pukul 9:35. Lepas azan yang pertama tu, saya tengok ramai orang kita sembahyang. Saya tanya, kau sembahyang apa ni? Qabliyah Jumaat. Mana ada Qabliyah Sanun? Dia ingat Malaysia apa? Itu sebab kena mengaji lah tuan-tuan. Bila tak mengaji dia jadi macam tu. Tak tahu apa dia buat. Saya pun mengajar fiqah je. Tapi dia tak tahu apa yang dia buat. Dalam semayang tu pun kono. Dalam syariat ni kono. Tahu apa perbuatan kita. Kenapa kita istighfar 3 kali? Jom jawab dia. Lepas semayang kita istighfar 3 kali. Apa sebab? Buat dah 30 kali kau, 300 kali kau. Pasal 3 kali ya. Macam jawab. Siapa boleh jawab? Selama ni kita istighfar 3 kali, tu imam beristighfar 3 kali. Apa sebab? Ha? Apa sebab 3 kali? Apa sebab tak buat 7 kali? Kita kena tahu perbuatan kita tu. Sebab dia dalam semayang ada 3 rukun. Qalbi, qawli, fi'li. Kita istighfar 3 kali, yang pertama tu qalbi kita, hati kita patut ingat pada Allah, dan ingat lain dah. Minta ampun kepada Allah dalam sembahyang tu dah salah dah. Kemudian qawli, mungkin Fatihah kita ada kurangnya, tahiyat kita ada kurangnya, takbiratul ihram kita ada kurangnya, kita istighfar. Kemudian fi'li, ada yang tak sempurna. 3 rukun tu, itu sebab 3 kali. Satu di soalan adik. Kita semayang mengangkat takbiratul ihram Allahu Akbar, takbir intiqalan pun berbilah takbir Allahu Akbar. Apa sebab itidal pula sami Allahu liman hamidah? Lain semua Allahu Akbar berlaku, mana datang itu? Semayang lah pun tadi. Kau dah tahu. Kau dah tahu asal-muasal apa perbuatan tu. Baik, kisahnya di mana Rasulullah ketika itu sedang rukuk.
sedang merukuk, masuklah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, dia pun angkat takbir rukuk bersama Rasulullah, maka dia mengucapkan alhamdulillah sebab dapat rukuk bersama Rasulullah. Turun Jibril alaihissalam kepada Nabi, ucapkanlah sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar hamba yang memujinya, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Maka bertukar jadi sami'allahu liman hamidah. Semayang kita kena tahu apa perbuatan kita tu. Macam tahiyat kan, itu berucapan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rasulullah. Tahiyatul mubarakatuh salawatul qaibatulillah. Kena tahu satu-satu, barulah kita ni tak buat amal main ikut-ikut berdasarkan pada ilmu. Ha tu tuan-tuan, betul-betul baru sodap semayang. Sebab kita tahu apa yang perbuatan kita tu. Kalau kita nak asal kau tiga kali, imam tiga kali, tak boleh. Kau nak mendalami betul-betul. Bila kita mendalami, sodap kita beramal, sodap kita beramal, baru kita tahu, baru kita tahu, ya Allah, rupanya aku dengan kau ni macam ni, ya Allah. Barulah balik kepada ayat wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menjadikan kamu wahai jin dan manusia hanya semata-mata untuk menyembah kepada aku. Bila kita sembah Allah tu, baru rasa, bukannya rasa takut kepada Allah, tapi rasa hub, iaitu cinta kepada Allah, dah seronok dah sampai kepada perasaan hub, cinta tu, cinta kepada Allah. Bila cinta, orang bercinta nak tak duduk bersama, nak duduk bersama sebab cinta. Dan sembahyang tu tak jadi pula beban pada dia, tetapi menjadi lazat bagi dia. Inilah kelazatan, tak jadi beban lagi dah. Bila kita kenal, ini yang masuk kepada akidah. Ranting dahan cara amali dan ilmu tasawuf mempelajari melalui buah akhlak, iaitu ilmu tasawuf. Inilah yang akan membetulkan akhlak kita, hati kita, dan tujuh anggota kita, pangan kita, ucapan kita, semua sekali. Baik. Itulah Islam ibarat pokok. Perkara paling penting dalam tauhid. Imam Al-Qurtubi yang wafat pada 671 Hijrah. Bila dikatakan 671 Hijrah itu khalaf, kita pernah dengar salafus salih, zaman salaf dan zaman khalaf. Salaf itu 300 Hijrah sebelum, itu salaf. Tiga kurun yang Rasulullah sebut pada sahabat, tabi'in, tabi'at, tabi'in, tiga kurun terbaik ini. Itu di zaman salaf. Lepas itu disebut sebagai khalaf, 301 Hijrah sampai ini. Baik. Ketika mentafsirkan ayat 11 surah Asy-Syura, iaitu laisa kamitslihi syai', menyebutkan iaitu Allah SWT itu bersalahan dengan makhluknya. Di antara akidah iaitu banyak membaca surah Al-Kafirun. Orang yang banyak membaca surah Al-Kafirun ini, dia akan terlepas daripada kemusyrikan, dan perbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas kerana itu surah tauhid. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahu samad, Allah tempat aku berhajat, semua makhluk berhajat pada Allah, Allah tidak berhajat pada kita. Kau sembahyang kau tak sembahyang kau, Allah tak ingat. Kau mengaji kau apa, Allah tak ingat. Cuma Allah tak berhajat dengan kau, kau yang berhajat dengan Allah. Tu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak dan tidak peranakan. Sedangkan kita ini diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak sekufu, tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama pada apa? Pada zat, pada sifat, pada af'al perbuatan. Macam sifat Allah SWT Ar-Rahman, itu semua ada tu di hati ni. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurahnya Allah, pengasihnya Allah. Sama tak dengan kita? Kita pemurah juga, tapi pemurahnya kita ada untuk mencapai satu-satu hajat. Beribu rahmat tu hati dia ni melenjur dan ada lah dia nak ni. Pemurah pun kita pun pada orang-orang tertentu, Allah tak. Yang memusuhi Allah pun Allah pemurah. Yang tak nak sembah Allah pun Allah pemurah. Allah bagi. Nabi Ibrahim AS disebut sebagai Al-Khalil. Di antara sifat Nabi Ibrahim, dia kalau makan mesti nak kena ada kawan.
Dia tak suka makan seorang-seorang. Satu hari Nabi Ibrahim dia jumpa salah seorang orang kafir, dia ajak makan ke rumah dia dengan syarat kau ikut agama aku. Orang kafir itu kata, mana boleh kau ajak makan tiba-tiba ikutlah agama kau, tak nak dan tak. Akhirnya orang kafir itu pergi ditunggu Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu taala, kau baru kena, kau dah tak nak bagi dia makan. Dia tu walaupun tak menyembah aku, aku bagi dia makan. Dicari dekat Nabi Ibrahim balik. Mana orang tadi itu? Dia ajarkan. Itu sifat pemurah Allah. Penyayangnya Allah. Sayang kita itu ada batasnya. Hari ini sayang ke bini, jumpa yang lain, lupa dah. Pergi station tengok masing-masing. Tengok anak orang, teringat anak ke rumah. Tengok bini orang, lupa bini ke rumah. Sayang kita tu ada batasnya. Sifat Allah tak sama. Sifat Allah bila digandingkan dengan nama Allah SWT, semua sama. Kalau dikatakan Allah tu Al-Ghani, memang betul-betul Allah tu kaya. Kita nama kita tu hamba Al-Ghani, Abdul Ghani, tapi ambil brim di Mawati, taklah kaya dah. Allah SWT itu bernama Razak, yang sangat mencubah rezeki dia. Rezeki dia teori kita tak. Allah SWT dia Al-Latif, yang maha lembut kita. Nama Abdul Latif, kalau ada tak ada lah dah, ya? Hamba yang maha lembut tapi pembangi. Tak sama sifat dengan kita tu, tak sama dengan nama Allah sama. Itu yang menunjukkan walam yakullahu kufuwan ahad, tidaklah sekufu dengan makhluknya. Ini akidah ni nak kena betul-betul baik. Wa qad qala ba'dul ulama al muhaqqiqin, dan sesungguhnya sebagian ulama muhaqqiqin berkata, at-tauhidu itsbatu dzatin ghairu mutasyabihatin lizawat, iaitu tauhid ialah menetapkan zat yang tidak menyerupai mana-mana zat yang lain dan tidak menafikan sifat-sifatnya. Al-Wasiti rahimahullah ta'ala menyebutkan perkara ini, wala mu'atilatin anil sifat, wazatta al-Wasiti rahimahullah ta'ala bayana faqala laisa kazatihi dhatun walaka ismihi ismun walaka fi'lihi fi'lun walaka sifatihi sifatun illa min jilhati muwaqi'atil latzi wahasakuluhu mazhabu ahli sunnati wal jamaah, iaitu tidak ada satu zat pun yang seperti zatnya, tidak ada satu nama pun seperti namanya, tidak ada satu perbuatan pun seperti perbuatannya. Tak sama, tiga ini tak sama. Tidak ada satu sifat pun seperti sifatnya, melainkan dari segi persamaan lafaz saja, lafaz saja, tapi tak sama. Dan semua etikat sebegini semuanya adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Inilah pegangan ulama. Tengok kata Imam Abu Ishaq Isfarayini yang wafat pada 418 Hijrah, berkata, ajamal ma'lul haqqi anna ja'im ma qadahu mutaqlimun fi tawhidi yari'un ilal kalimatain itiqadin ana kulli ma tasawwari fil adhani fa Allahu bi khalafi. Saya baca satu-satu ya tuan-tuan, sebab dituduh ke tak amanah kalau main baca terjemahan tak ada lah. Ni kena amanah sebab dia tuduh, kau dah baca lah. Tidak apa pun dia tuduh Ustaz Azhari terus, dia mengajar kitab apa nama kitab itu, lupa saya apa nama, anak kunci syurga dia ajar. Daripada kulit tu dia baca pencetakan dan siapa, tarikh siapa, tapi semua dia baca kan. Itu dikatakan kulit ke kulit. Jadi siapa dah baca lah ni, tak boleh bertinggal. Cenekin nama tu. Wa'itiqadin anna zatahu ta'ala laysa mutasyabihatan bizatin wala khaliyatin alih sifat wa nahiqa bisawrah bisawrah ikhlasi dalila fa'innaha nafat usulul kufri samaniya al-kasrata bima'nil tarqib
wal-adada wal-nafsa bima'nil ihtiyaj wal-qilati bima'nil basatah wal-ilati wal-ma'lul wal-syabih wal-nazir. Apa lagi tulis itu? Saya ada yang lihat ammal kasratu wal-adawa wa-fantin fifahu habi qalihi ta'ala kul huwallahu ahad wal-nasur wal-qillati biqalihi ta'ala Allahu samad wal-ilati wal-ma'nuna biqalihi lam yalid wa lam yulad wa syabihi wal-nazrihi biqalihi wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ali Haq, iaitu ulama ahli sunnah wa jamaah telah ijma'. Ijma' apa? Kesepakatan. Kesepakatan ulama, jumhur ulama. Ha, itu yang dikatakan bersepakat ijma' itu la tajmu ummatun ala dalal. Umat aku tidak akan berhimpun dalam kesesatan. Alaikum bisawadil azam, hendaklah kamu ikut kesepakatan ulama. Jangan ikut yang satu dua. Ha, jangan ikut satu dua ataupun dua tiga orang ya. Itu bukan ijma'. Ijma' ini ramai dah. Nah. Mengatakan bahawa apa yang telah dibicarakan oleh ulama mutakallimun iaitu ahli kalam tentang tauhid semuanya kembali kepada dua kesimpulan. Pertamanya, beritikad bahawa apa saja yang digambarkan di dalam akal maka Allah tidak sama dengan perkara itu. Tak boleh digambarkan. Apabila syaitan itu datang kepada kita membisikkan macam ni Allah, 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 apa semua tu. Nampak macam mana tu? Aman tu billah, aku beriman kepada Allah. Sebab syaitan ni, dia ni akan datang daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan, atas bawah dia tak datang. Itu tumpai syaitan. Dan dia akan menyesatkan kita itu sampai kepada sakaratul maut. Jangan main-main. Itu sebab ramai yang di antara mereka tu tercabut imannya bila sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut itu tercabut imannya, walaupun dia orang semayang sekalipun. Kisah daripada salah seorang imam, Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Hanafi, saya lupa dah, tapi di antara imam tu, ketika dia sedang sakit, ketika itu tengah sakit tuan-tuan, tiba-tiba dalam keadaan anak murid dia tengok gurunya sakit, menyangkut sakaratul maut itu telah hampir kepada gurunya. Maka anak muridnya datang dari sebelah belah kanan mentalkinkan gurunya itu kalimat la ilaha illallah. Dia katakan la 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 la, berpaling daripada anak muridnya. Datang anak murid yang sebelah kiri mentalkinkan gurunya itu la ilaha illallah, berpaling dia. Menyebabkan orang ramai yang datang hadir pada gurunya itu menangis. Macam mana salah seorang ulama besar guru kami ini tak mengikut ajaran kami, kami talqinkan dengan kalimah la ilaha illallah. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah sembuhkan Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu. Maka datang anak muridnya bertanya, wahai tuan guru, ketika kami menyangkakan tuan guru dalam keadaan nazar, maka kami ajarkan talqin la ilaha illallah, tapi tuan guru menolaknya, tak menerima, tak nak ikut kami. Kenapa? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ketika kamu datang sebelah kanan, datang syaitan kepada aku mengatakan, wahai anakku Ahmad yang menyerupai ibu aku, ikutlah agama ibu ni iaitu agama Yahudi dan Nasrani, tinggalkan Islam. Aku katakan tidak, 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 la, la, la. Aku pun berpaling sebelah kiri. Datang lagi, ini syaitan menyerupai ibu aku, wahai anakku Ahmad, ini ibu kau, inilah kedua belah dada, buah dada ibu yang telah menyusukan kau menyebabkan kau besar. Inilah kedua peha ibu yang telah mendudukkan kau ketika kau menangis dulu. Ikut agama ibu nak? Aku katakan tidak, tidak, tidak. Itu ulama besar tentang kita macam mana? Kita macam mana? Ini akidah nak kena jaga. Akidah ini yang menyelamatkan kita kepada sakaratul maut besok. Nak menyelamatkan kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang kita pegang betul-betul mantap. Mantap betul-betul. Bukan sekadar la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tetapi lebih pada itu lagi yang nak kita faham. Lebih pada itu lagi yang nak kita faham kalimah itu. Ramai orang faham cuma tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tapi sebenarnya ia lebih lagi. Lebih lagi.
untuk memahaminya. Ha? Baik. Kemudian keduanya beritikad bahawa zat Allah tidak sama dengan manuan zat yang tidak sunyi daripada sifat, iaitu tidaklah sama zat Allah SWT itu dengan apa yang ada. Cukuplah jika kamu amati surah Al-Ikhlas sebagai dalil yang menafikan asas kekufuran yang 8, iaitu surah Al-Ikhlas ini surah Tauhid yang apabila seseorang membacanya ia menyamai 1/3 Al-Quran. Itu imam tadi rakaat pertama membaca surah Al-Zalzalah yang menyamai 1/2 Al-Quran. Surah Al-Kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Kalau baca surah Al-Zalzalah itu sebanyak 2 kali, khatam pula kita Al-Quran. Itu kata almarhum terguru Ustaz Halim bin Yatim yang meninggal dunia minggu lepas hari Rabu. Guru saya juga, umur dah 80 lebih dah. Semalam guru saya seorang dia meninggal. Allah. Habis dah guru saya. Dia mengajar akidah ayat. Orang lama kampung Madan, umur 81, menjadi imam 30 tahun di Masjid Jami' Kuala Lumpur sampai sekarang. Aksiden Madan, dia langgar oleh kereta, langgar lagi. Keluar pada Masjid Al-Syafi'i Taman Muduri, sedang beli bungkus makanan, kena langgar. Kemudiannya dibawa ke HUKM, pendarahan otak itu, maka meninggallah dia. Ribuan orang datang semayang dia, tunggu. Dia kata apa? Beberapa hari sebelum dia meninggal tu, saya jumpa dia di Masjid Al-Rahimah Kampung Badan dekat rumah saya tu. Bersembang dengan dia lepas asar, dia kata, imam-imam dulu cerodik, dia kata. Kojo tak banyak, gaji besar. Kojo sikit, gaji besar. Maksudnya pun macam tuan imam gitu lah. Baca surah Zalzalah ya, tapi dapat 1/2 Quran. Budak-budak sekarang jadi imam tak cerdik, dia kata. Dia baca lah Al-Baqarah, dia baca An-Nisa, dia baca Ali Imran yang potong-potong, tak tahu pun dapat dah. Tu orang-orang dulu dia kata cerdik, imam-imam dulu baca surah Kuliah 1/4 Al-Quran, Kul Huwallah 1/3 Al-Quran. Kojo sikit gaji besar. Ini memborekkan diri nak menghafal Al-Baqarah, An-Nisa apa semua macam tengah-tengah, tapi tak lengkap, tak sempurna. Itu dia pasal yang tentu saya ingat lagi. Semalam meninggal seorang sahabat saya, guru saya juga, umuran saya, iaitu Tuan Guru Haji Azhar bin Hitam yang selama 40 tahun lebih menjadi ketua imam di Masjid Nurul Hidayah Kampung Badan. Tapi tak apalah, dia meninggal dalam keadaan sakit tua, umur dia 95 tahun, 94 tahun masih lagi boleh baca Quran, tuan-tuan. 93 tahun menjadi imam ni. 93 tahun mengajar Quran lagi, memimpin pula orang ramai dalam zikir-zikir yang lain. Itu 93 yang boleh pakai, 93 yang tak takainya lah. 93 pimpin dia mulai, 93 pimpin orang menjadi imam. Dia menafikan asas kekufuran yang 8, yang pertama banyak dengan mana berjuzuk-juzuk. Allah tak, kita berjuzuk-juzuk, berlapih-lapih kita ni. Dimulakan daripada darah, ada tulang, ada daging, ada tisu. Itu kita. Kemudiannya ada bilangan, berbilang-bilang kita. Allah itu subhanahu wa ta'ala itu qul wallahu ahad, Allah itu esa. Kemudian kurang dengan makna berhajat kepada yang lain, iaitu Allah tidak berhajat pada yang lain, kita berhajat. Kita berhajat kepada makhluk, kita berhajat pada air, kita berhajat pada makanan. Kalau tidak mampu kita, tak ada air, tak ada makanan. Kita berhajat pada udara. Cuba Allah SWT tu suruh malaikat tutup setengah jam pada udara ni. Menjungaplah kita. Sedikit dengan makna lemah, Allah tu tak lemah, kita ni lemah. Itu dia kata kita ni makhluk lama. Lama mana boleh kita bertahan mengaji? Kajak ni lama lah betul. Lama mana boleh mengajar saya ni? Kajak ni batil lah ni. Lama. Sebab disebabkan kita tu ada sebabnya. Disebabkan apa? Kita keluar tu sebab apa? Sebab mak ayah kita nikah mungkin. Bergaul mak ayah kita, lahirlah kita. Ada sebab kan? Allah tak macam tu.
serupa dengan makhluk. Allah tak serupa dengan makhluk, kita serupa. Serupa tak kita makhluk lain? Serupa? Apa serupa eh? Dengan kambing serupa tak serupa? Apa serupa eh? Kambing makan, kita pun makan. Kambing teriak, kita pun teriak. Tak sama tu. Tapi tak akan jadi kambing tau. Kelapan dapat dibandingkan dengan makhluk, Allah tak dapat dibandingkan. Adapun banyak dan ada bilangan, maka penafian terhadap kedua-duanya ada di dalam firman Allah, qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah dia golongan yang diwajibkan untuk ilmu tauhid. Setiap mukhalaf, kita ni mukhalaf lah, dah sampai dah, balik dah, berakal dah, mumayyiz dah, apa ini, mukhalaf dah, sampai dah. Bila sampai kepada mukhalaf itu, tuntutan itu, maka wajib sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah wajib dilakukan. Semayang kuala semayang, poso kuala poso, sebab dah sampai pada tahap. Kalau tidak kecil, ya tak. Di kalangan manusia dan jin, jin pun belajar kau. Yo, Imam Al-Ghazali, ilmu dia, majlis ilmu dia, dia seorang-seorang, dua orang dia kan, jin belajar dengan dia. Itu sebab Allah SWT menyediakan api neraka itu untuk jin dan manusia. Jin pun kena semayang, jin pun kena mengaji, kena tahu semayang. Wah, kalau tu jinna wal insa, tidak kami jadikan jin dan manusia, jin pun semayang. Nak tahu jin ada ke tidak, pergi cari masjid yang ada tangguh, pergi tidur kaki tangguh tu, atas pada pukul 2 malam malam, tengok jin pejak kita, dia naik di semayang. Tergasuk tuan-tuan. Kalau berani pergi tidur tak tentu agak, tan berbudu ke Masjid Negeri dari 9 tu, dipindah ke Taman Tasik. Dengan main-main jin ke situ puik tu. Ramai orang baik tumpang tidur Masjid Negeri tu, dipindah ke Taman Tasik tu, ke tempat sampah tu berbuahnya. Dengan main-main, orang tak percaya, pergi lah. Dia ingatkan jin tu tak ada. Jin ada. Itu sebab jin ini, walaupun kita tak nampak, tapi dia ada. Kek masjid dia banyak. Itu sebab masjid jin, tahu tak? Kek Mekah ada masjid jin, kan? Atas pada ma'ala tu, apa itu? Masjid jin. Tiap waktu penuh orang, tuan-tuan. Penuh. Subuh ramai, zuhur ramai, asar ramai. Penuh sampai jin tu merajuk dah. Tak dapat duduk di sana dah, manusia ramai. Akhirnya jin tu pindah ke Malaysia, duduk ke masjid ke Malaysia. Orang tak tahu, dia ramai. Itu sebab masjid kita kosong, jin duduk, orang tak tahu. Cuma kita tak nampak. Jin dia ada kapi, ada jahat, ada baik. Saya banyaklah orang datang mengacau-mengacau apa semua tu, belilah sikit-sikit tawa-tawa, doa-doa minta pada Allah. Bukan saya tu bomoh, yang banyak perempuan kono tu datang rumah semua. Puncanya apa tentang sebab dia tak kena makhluk Allah yang lain. Saya tanya, apa yang kak buat ni sampai boleh jadi macam ni ni? Tak ada kak kame-kame rumah ni dia. Dia orang air tembak agak, pergi curah dalam bilik mandi. Tu yang salah itu. Sebab dalam bilik mandi tu tempat dia, tempat diam dia. Ekor curah kalau mata dia, mata anak dia mengamuk dia, dikacau ekor. Sebab dia rasakan tak ada jin. Itu sebab kita masa tandas tu diajar minta perlindungan daripada jin, syaitan, jantan dan betina. Itu dia, itu cerita jin tu. Termasuk lelaki perempuan hamba saya, termasuk Yajud dan Majud, wajib belajar ilmu tauhid. Walau bagaimana malaikat tidak diwajibkan mempelajarinya, kerana malaikat ini adalah tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada nafsu. Makan pun tidak, minum pun tidak, apa pun tidak. Apa disuruh oleh Allah Subhanahu, semua ditaat. Malaikat ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat ini tak pernah dia itu berpaling daripada memerhatikan kita. Disebut di dalam kitab bekalan hari akhirat dan kitab-kitab yang lainnya, iaitu malaikat ini senantiasa menjemur rumah kita. Malaikat maut itu 5 kali sehari semalam.
5 hari sehari semalam malaikat maut menjenguk rumah kita. Nasib baik dia tak beri salam. Kalau beri salam, tak tahu lah dah. 5 kali sehari semalam tuan-tuan jenguk rumah kita, jangan main. Cuma kita tak nampak dia. Jadi saya rasa cukup sekadar itu mukadimahnya. Pada malam ni agak panjang sikit lah. Moga-moga ini dapat memberi kepada kita input terlebih dahulu untuk kita mempelajari lebih dalam lagi. Kita akan syarahkan, sebab saya akan syarahkan benda ini mengikut kaedah yang boleh kita faham. Tersebab kita bukan ikut buku, tapi syarah terpenting dan bawa pada contoh-contoh yang boleh membawa kita kepada kefahaman. Jadi cukuplah sekadar itu. Moga-moga Allah SWT ampunkan dosa saya yang banyak dosa ini, dan juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT.